Halo semuanya, selamat datang di videoku. Seperti video-videoku sebelumnya, kali ini aku juga bikin unboxing buku. Di sini aku ada 2 paket. Oh iya, buku-buku yang aku beli ini adalah buku-buku yang kondisinya 70 atau 80% gitu. Jadi harganya tuh lebih murah dari harga normalnya. Dan aku belinya itu waktu lagi Shopee Live-nya gitu. Dan buku-bukunya itu kayaknya udah gak pakai plastik lagi. Paket yang pertama, ini aku beli dari All Bookstore. Langsung aja kita buka paketnya. Nah, di paket yang pertama, aku belinya 2 buku. Ini dia bukunya. Dan aku dapat free-nya juga loh. Langsung ke barang yang pertama, aku dapat free pembatas atau bookmark. Dapat 2. Ini yang pertama, I Want to Die But I Want to Eat. Yang kedua, Jika Mantan Lenyap dari Dunia. Wow, lucu-lucu ya. Pembatas ini dari Owl Bookstore. Langsung ke buku yang pertama, ada Holy Mother karya Akio Shirikako. Ini adalah versi cover yang lama. Untuk kondisinya kalian bisa lihat di pinggir-pinggirnya kayak gitu. Tuh. Di bagian belakangnya juga. Ini adalah novel dewasa. Bisa dilihat dulu sinopsisnya. Bagian pinggirannya juga bisa dilihat dulu. Menurutku ini kondisinya masih bagus banget. Walau di pinggirannya tuh ada beberapa yang kayak gitu. Untuk dalamnya juga masih mulus. Dan kita juga masih dapat pembatasnya. Lumayan banget kan masih dapat pembatasnya. Langsung ke bukunya. Kita lihat deskripsinya dulu. Buku ini juga adalah buku terjemahan Jepang. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Haru, cetakan pertamanya Agustus 2016 dan ada 284 halaman. Di sini ada ucapan terima kasih dan tentang penulis, bisa kalian baca dulu. Ini juga ada karya-karya Akio Shirikako. Buku yang kedua ada Girls in the Dark karya Akio Shirikako juga. Ini juga ada buku terjemahan Jepang. Untuk cover depannya itu lumayan kotor, sampingnya dan belakangnya. Bisa dibaca dulu sinopsisnya. Dan di bagian pinggirannya, kalau menurutku ini udah kuning-kuning banget. Tuh, banyak banget kuning-kuningnya. Atasnya juga. Di bagian dalamnya kayak ada bekas apa gitu. Untuk kertas bagian dalamnya masih mulus. Dan ternyata kita juga dapat pembatasnya. Lanjut ke bukunya, kita lihat deskripsinya. Buku ini juga diterbitkan oleh penerbit Haru, cetakan keempatnya Agustus 2015, jadi udah lumayan lama. Jumlah halamannya ada 289 halaman. Di bagian belakangnya juga ada tentang penulis. Lanjut ke paket yang kedua, ini juga aku beli dari All Bookstore. Di paket yang kedua aku juga beli 2 buku. Dan ini dia bukunya. Dan ya, aku juga dapat free pembatas lagi, dapat 2 lagi dong.
Lukas, karya Sahabat Tahir. Dilihat dulu kondisi depannya ini. Ini menurutku lumayan bagus, tapi kayak ada bekas apa gitu, dan di bagian situ juga ada ketekuk. Pinggir-pinggirannya juga di bagian belakangnya tuh yang itu. Terus bisa baca dulu sinopsisnya. Dan bagian atasnya itu kotor. Bagian samping-sampingnya juga ada kotor, kayak bekas sampah. Bagian dalamnya itu masih mulus, masih bagus banget. Dan ada pembatasnya juga, ternyata masih dapat pembatasnya juga. Ini pembatasnya yang Helen. Lanjut ke bukunya, kita lihat deskripsinya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Spring. Cetakan pertamanya November 2016 dan ada 520 halaman. Lumayan tebal. Dan kalian bisa baca dulu tentang penulis. Dan buku yang terakhir ada The Traveling Cat Chronicles karya Arikawa Hiro. Ini untuk kondisi cover depannya. Di bagian pinggirannya tuh lumayan kotor menurutku, kayak ada bintik-bintiknya. Bagian sampingnya di bagian situ. Bagian belakangnya tuh di bagian atasnya kayak ketekuk. Dan kalian bisa baca dulu sinopsisnya. Ini tuh kayak cerita tentang perjalanan seekor kucing. Bagian atasnya lumayan kuning, pucat-pucat kuningnya lumayan banyak juga tuh di pinggir-pinggirnya. Bagian bawahnya juga. Lanjut ke bagian dalamnya. Ini kertas bagian dalamnya juga masih mulus banget, masih bagus. Menurutku ini masih lumayan banget. Tapi kayaknya gak dapet pembatasnya gitu. Langsung ke deskripsinya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Haru. Cetakan pertamanya Juni 2019. Dan ada 368 halaman. Jadi juga lumayan tebal gitu. Di belakangnya ada tentang penulisnya juga, bisa dibaca dulu. Dan ya, itu semua buku-buku yang udah aku beli dari Powell Bookstore, yang dari Shopee Live-nya. Untuk buku-bukunya, menurutku kondisinya masih bagus-bagus banget, masih lumayan banget. Dan harganya juga murah banget untuk kondisi yang masih sebagus ini. Apalagi juga dapat free pembatasnya. Dapatnya juga bukan satu tapi dua. Dan ya, buat yang suka sama video ini, jangan lupa buat dukung aku atau support aku dengan cara like, comment, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.